allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji dengan engkau ya Muhammad, sebenarnya dia telah berjanji dengan la ilaha illallah. Aku kaji wak kini kau tu kau gak istimewa wak. Salah lafaz bi'at. Jadi kecil orang juga bi'at itu haram. Bi'at haram. Mengaji tarikat haram. Mengaji tasawuf haram. Mengaji sepeda peluang gilo kata. Amayang. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif TBS. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang hormati pertama sekali imam masjid kita yaitu Adi Ambo Tuanku, seterusnya mama-mama mande-mande induk-induk di sana, umumnya jamaah subuh berkah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah, kalau ingin mencari orang beriman mungkin bersubuh tiap hari. Tapi kalau ingin mencari orang Islam, carilah subuh di pagi hari. Nah, carilah barang banyak anak taruh semua subuh semua itulah tu. Kalau beriman sa sungai Pasak, sungai Sigahan, ngoha sa kota Parimai, ko wa wa Islam, Islam mukmin, jadi mukmin saja. Jadi bersyukur kita kepada Allah yang di sana lai dia gede Tuhan rahmat. Ar-rahmat tuku, rahmat bisa sumbayang tu nak pulang kadang. Tak baga banyak pahala wena rahmat do lai bisa wa sumbayang tu rahmat nang paling gada. Tu itu bersyukur kita dengan alhamdulillahi rabbil selawat dengan Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim surah Al-Fath ayat 10 atau 9. Ya 10 ayat 9 tu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatuhkan janjinya jo Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka. Itu lafaz bi'at. Mewajibkan seluruh orang nan masuk Islam tu bajanji kamai ku subuh mantian tagah Allah Subhanahu. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji dengan engkau pakai inna. Inna tu mampai takki mengatakan subhanae. Pakai sesungguhnya lah mengecek itu subhanae. Kau sungguh lah. Kau yubana lah. Kau nak bagaimana? Sungguh-sungguh. Inna kecek itu. Orang mukmin tak kata lah innamal mu'minun kata Tuhan. Sungguhnya subhana orang beriman itu ialah koina innal lazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji dengan engkau ya Muhammad, sebenarnya dia telah berjanji dengan la ilaha illallah. Aku kaji wak kini kau tu kau gak istimewa wak. Salah lafaz bi'at. Jadi kecil orang juga bi'at itu haram. Bi'at haram. Mengaji tarikat haram. Mengaji tasawuf haram. Mengaji sepeda peluang gilo kata. Amayang. Buat kemarin kata kau. Jadi balik aja mengecek mana itu. Kalau di padi aja mengecek mana itu. Talang lalu dia kawan dia balimu. Nam balimu itu mengecek. Talang lalu dia kawan dia 20. Nam 20 itu mengecek. Alah asalkan tanduan lah. Emang ikut-ikut lah. Kau keterangan eh, buka di YouTube juga gue ada jalan. Buka YouTube Muhammad Arif TBS jelas. Kau kurang senang cari Al Quran eh. Cari surah Al Fath. Jadi you tak nak otak je Muhammad Arif kau. Cari Al Quran surah Al Fath. Baca aja mulai. Kau nak payah nama cari surah Al Fath. Baca saja mulai dari Flamin sampai sudah pasti masuk. Kadu gaman deh baik tu. Kau you ada madar lirai. Mak Quran eh, baca lah Quran. Ayat baga, wadah lo kau menunjukkan. Mengaji nak suka banyak nak perkara yang perintah itu. Kadang kita ada mak Quran eh, Quran dua ye apa adanya awal ni bantah itu. Mak hadis hadis ye apa adanya.
daripada orang tukang apa dokok cienya. Inya membuat rumah tuk asia tukang as bondo. Saya asal jono ale dokok cienya. Tiba di kacau toko pecah. Ah tu bagaimana Islam tu tidak semangatnya dah. Mugah membidah keluarnya. Ikut salah. Dia sana salah. Ah kajian biasmen. Aku kan memang salah tu men salah. Menuduh-nuduh hukang nak tentunya kena kaji nanti semuanya mau ngaji betang makan nama kematian itu adalah haram. Kau contoh. Mau kasih kan tu dewa makan waktu mayek tak sampai tu dah doang membuat makan sialah. Lun Islam minang kau bawa kau ni hukang minang lah punya orang sopreso hukang mati tua makan. Bagas saya kira tu. Bagaimana mati menangis dia mana so makan rumah orang tu dah menangis tu makan rasa kau meninggal tu makan apa lun Islam minangkabau kau dah hadis tu dah dilaksanakan dengan orang minangkabau dah ada orang makan mati api mahi lah baca lalah tak kubuai atau di lagang jawa makan mati lawak kan sederhananya itu tu dia tak tentu dia kaji sama jalan membeli haruhan yang dalam rumah mereka yang tak masuk kan nyampai dalam rumah yang tak boleh nama-nama masuk mereka yang mahu masuk ni. Oh bentang awak banjang tu nak mati-mati sebab mereka nak mana ni ada tu tak ada jadi. Nama mereka mau itu tak masuk ada mamaknya. Ah tinggalkan itu. Kini kita mengaji tentang Quran iaitu nya menyatukan baiat. Baiat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji dengan engkau ya Muhammad sebenarnya dia itu berjanji dengan Allah. Atau mau guru-guru mengwe emak baik sia namanya gua bungkua sia nama lompe sabak kau urusannya jauh Tuhan kalau namanya gua bungkua kau dah tentu ini masih kalau malompe patah kan tentu lewat namanya gua bungkua kau risiko awak namanya gua awak nama gua awak namanya gua ugang bungkua ada tak lah iyo rela namanya gua awak tu ugang bungkua malam muhen sinyo sia namanya gua bungkua. Dengar nanti juga enggak tega. Manyu gua sia nama manyu gua. Ndak gua ada bungkua. Ah sia nama lompe patah. Makasih adalah resiko bagi ugang nalah berjanji kalau nyu mungkiri janji itu dia nu sana ambo. Ah janji ko kalau la baga muslim ko. Janji nu pertama sekali akan batuhan kepada asyhadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar. Nang kadua kasumbayang 5 kali sehari, katigo puaso di bulan Ramadan, kaampe membayi kalimo na yaji bagi yang mampu. Po itu nan dikatakan Islam itu kan adalah bermain. Dan do ditinggalnya sembahyang dah. Kalau di buya petang ko 2 tahun buya kan meninggal. Kalau orang telah bermain nyok ndak salat, ulang di ayat banyak. Berarti janji lah tangga namo itu. Kan yo tangga janji. Nyok lah bi, eh be sembahyang dah ada lah. Inyo lah janji jo Allah masuk ke maju nyok tuah matian tangga keluar aku di pulau agama jeliah masuk aku kepada kamu Islam tapi nyok ndak sembahyang lah. Ah tangga janji tu. Mengakui lah. Tuwek buya balik. Tuwek ungku balik. Ungku. Ayah salah awak. Ungku. Biar balik. Kata minta tobaik. Biar tu boleh jadi kejian. Kembali atau tobaik kepada jalan yang diridui oleh la ilaha. Ini. Jadi. Kalau kita sudah berjanji dengan Allah. Kalau kita sudah berbaiat. Maka. Kita sudah masuk kepada Islam dengan sempurna lahir dan batin maka ada hal-hal yang harus kita jalani tuanku. Apa itu yang pertama sekali riyadah. Nang kedua mujahadah. Nang ketiga murakabah. Nang keempat tawajjuh. Nang kelima zikrullah. Itu rukun. Rukun Islam baga saya takana. Lima. Rukun Islam 5 rukun iman 6 rukun sembahyang 3 balik rukun udwa boleh tak antu boleh tak makin gandah je kaji kau gila tu dengan rukun basuci enam tu boleh tu tu nyo makin gandah je kan tu kita kena kaji kau rukun sembahyang tentu lah 3 balik rukun iman 6 rukun Islam mo rukun udwa atau ku tahu tu nya 6 rukun suci. Ah,
kata tu tengku rukun nan tengku sabu itu dia tu nali moto rukun tarikat. Apapun tarikat anda nan limo tu wajib anda ketahui. Nan pertama riadah, nan kedua mujahadah, nan ketiga murakabah, nan kampe tawajuh, nan kalimo zikrullah. Kalau dah doi koci ye jedoh, maka anda belum bertarikat dan belum bertasawuf. Kalau batang tarikat beda. Kalau batang tarikat, ayan karajiah tubuh nan kasah. Ayan sabita tubuh nan alui. Ulang malia, ayan karajiah tubuh nan kasah. Ayan sabita tubuh nan alui. Uji am sipai atau sabana di diri. Uji muhad zat Tuhan nan bernama la ilaha atau Allah akbar. Itu rukun. Nan jaleh dek itu batangnya itu batang terikat. Kalau kaji kita batang terikat, no? Apabila kita sudah berbaikan, apabila kita telah berjanji dengan Allah, ada lima rukun yang kita jalani. Apa itu nan pertama? Riadah. Dulu lah mau kaji pilu po. Nan dikatakan riadah. Riadah tu artinya adalah bau saho. Ayo tu dulu. Bau saho. Diri ini dibawa-bawa saho untuk beramal salih, beriadah di jalan la ilaha. Kalau mujahadah berjihad, baparang melawan diriku maksiat. Jangan sampai tabwe maksiat. Riadah, mujahadah. Kalau murakabah artinya maintai. Maharok, maintai sesuatu. Contoh, kalau kucing mengajar manci, manci masuk ke dalam lubang, bisa kucing mengajar ke dalam lubang tak? Lita muek kucing di lubang manci itu katitu? Nah, bahannya, mato manci, mato kucing singgung lubang manci. Itu tak lakukan mato katanya, hati manci kamu tak ada pak? Hati kucing melah. Atuh mati tapi mato wae sing lubang atuh nyang doang. Ndeh, berarti mau kasih apa tangko tu murakabah. Mato wae mancali lubang hati e tibo di manci. Mato wa ka alam hati wa sampai kepada la ilaha murakabah tu. Kalau tawajuh, sudah murakabah tu tawajuh male. Tawajuh tu dia berhadok. Berhadok hati kepada Allah Subhanahu. Tadi kan sudah murakab, sudah murakabah, sudah main tai tu lah. Cali aja lubang. Ujung ame ko tu pasti tawajuh aku tu. Mbak ko tawajuh ujung ko sebab jalan la nampak dia ti tu. Bilo kucing tu, bilo manci tu keluar atau kucing tu tipu dalam lubang, sapa sobo dia manci tu indak ada. Kalau awak kan indak pula, awak sembahyang ati awak ke sawah. Awak sembahyang ati awak kalau awak awak kan bagalek, awak kan mendoa, dia kan dahulah buat kau, Allahu Akbar, ayah lah, ambil nak jaga gue ya, ia kena berdua, ia kena setiap, sebab yang sebuah indah, awak lah, api-api, walau dolin, amin, entah dapat, tak dapat, beko, kau sebarang aja lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, surah semua yang panjang, panjang, sebabnya awak fikir, surah semua yang, apalagi, mbui umah, sedang semua yang tu, mbui umah, Allahu Akbar asian nu jelah tukang e walau dolin amin asimin dia nu jadi salah enggak 20 kagong dulu. Laki sudah sembahyang. Lah tiba dia tayat tu ko tahu pai bila lah sudah umai dah ge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan panjang sudah sembahyang lah. Sabanya tu dipikirin saja mulu dari kasia sampai kasimin sampai kau utang. Sudah sembahyang panjang. Ugang sudah sembahyang ku para siap ko enggak. Sanang ati ugang. Bama ko barasiah muko sianu ko sudah sembahyang. Sapa jo mampu mailangkan alam. Awan dah sedang sembahyang tu mangana sarolai. Kan mati tika ye kaji dewa tu. Tu mangko adu guru dulu. Ha ko mau di tagah ni mangko sembahyang. Hei ye sembahyang arai. Sembahyang sembahyang lo. Tagah ni mangko sembahyang. Ba ber tagah sembahyang inyo ugang e babatin. Dilahiri tagah e di batine di suhu e bagajana dulus ba abana sabana sembah. Kalau terang ada orang di sini tu, jadi kecewa. Ungku tengah hari bau orang semua yang kau. Kan tengah tu dia orang tidak mengerti. Dia orang tidak paham. Berarti bagaja lah semua yang tu. Jangan orang semua yang awak semua yang ke lah hijau kan yang dek semua yang. Tapi asyik tidak ada tu dek. Bahan tidak ada asyik. Semua yang itu inna salata tanha anil fahsa iwal mung. Mungkar sembahyang itu menjauhi manusia dari jahat dan mungkar. Bertambah sembahyang, bertambah jahat.
Batambah sembayang, batambah sakit hati. Bantu aku kuanya, bantu aku setan, bantu aku. Ambo nampak dia ibu ugang ko hati biarlah buah andai ko hitam ni jangan nak nancak lah tubuh sangat pi hati le berasian dah lah nama pi ada orang nak nancak tu kena rincu je sabana sajangka ko moko je dia tapi hati busuk ah itu lah kalau bila kami penceramah ko lagi tu Allah mungkin guru-guru na ndak dolo bagaja ilmu jiwa tu doh cuma Allah taala tu magia tahu bahwa hati yang kotor itu ilmu ndak mau singgah di hati. Ndak mau singgah ilmu itu di hati orang yang kotor. Ndak mau lo takana di edoni. Kok lainnya di cali yang kutu mengaji itu bola lang. Tapi ndak takana kaji itu di edoni. Atau ndak bisa diamalannya. Itu namanya kalau kami disukur itu ndak dapat berkah. Ndak ada barakai guru sampai Nabi Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ulang balik kaji awak. Awak akan cuba, ibu-ibu yang menghormati, menyelesaikan tasawuf ko setiap Kamis pagi dengan mengkaji batang dan mengaji rukun dan mengaji amal. Sebab tiga itu kajinya itu. Rukun tarikat, setelah batang tarikat, sudah itu amal. Tarikat tanpa amal tidak ada artinya. Tantuna dewa Tuhan Allah, tantuna dewa jalan ke padang, piwa tidak pahit ke padang, amuat tiba di padang. Dan tentu yang pedang ni kau ni, kau main final luar kau ulaan ni kau tiba di bandara, kau pedang eh. Pilih pernah kau pedang. Alun. Itu bata teli ya nama itu. Ini tentu dia kecewa, tak apa lepak dia lepau, kaji tinggi pada tuanku. Tuanku semua yang alun kaji dia tu, bak ada kau, bak ada je, ha, si kau terletak ya. Aduh, si kau dah sebenarnya. Kasu kau semua yang tu halul itu dah. Tu bak ada sebenarnya je. Alah, ada dapat itu maha. Apa itu? Kira itu pencah ciri sangat. Majan ciri pada air. Itu namanya ciri diajan tua. Tua diajan ciri tak pencah. Uganglah sujui. Kasugau 50 kali. Semalam 5 kali. Indahnya dapat dia orang mengenal Allah. Kau tak sembahyang je. Kan ironi mana kaji itu. Awak kau mau jadi kau ndak mandoluan game bodoh. Awak kalau sembahyang kau 5 kali semalam kau dia kasu kau linda bisa juga Tuhan tu terkena. Cuma mau gak mengenal Tuhan. Tuhan tu zat yang suci yang hanyang di mana hanyang jaramnya di mana jaramnya cuci di mana cuci zat Tuhan semata-mata. Ndak bisa dek semua orang mengenal Allah tu. Kebersihan, kehebatan, kejernihan Tuhan, kebarasian zat Allah, ndak sembahyang aja enggak bisa mengenal Allah. Mau buat contoh ya. Ambo kayak gua. Ambo lah kau panti yang tadi kamu mengandi baru ugang lah abangnya. Kira mandi itu dah sudah lo sah tengah mini, dah 2 mini lo kau sudah. 5 timbo di sabun tu tak kapan lo jadi sah lo di sabun dulu. Sudah kau mandi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau mek juga kan kira mek. Ni lo abang ya. Kira awak sedang mandi tu abang ya. Kira awak sedang mandi akan mek ya. Nah, tiba siku awak lah tiba orang rakai nak bertemu kan sedang rukuk. Ambo dapat lembu sujud ianya. Sujud 2 kali dapat sujud ciek. Dapat lembu dapat dokon tuan bo tadi 2 kali bo pakai kunoi. Ha, itu kalau biasa kalau masbuk ko kunoi nak bertemu kuri ikut imam, kuri nak kadur nak rakai ambo nak rakai kadur nak tadi tu lah tu mai ikut imam ni tu. Rakai pertama tu kunoi lah ada gadau jo ancak jo mesti naik pada awak tadi. Ambo walaupun terlambat nak dapat kunoi 2 kali, 2 kali kunoi ni. Tak sekali nak bodoh kali. Atu gagah tu jadi tiga lebih suatu. Lebih jalan waktu bang. Rakyat nak kan bung jadi 2 kali kau ni awak. Tola salah lo awak ngaji. Walau lihat kaum muslimin yang ambo hormati di kajian kita setiap Kamis pagi khusus tasawuf yaitu tentang tarikat satariah. Tarikat satariah yang mu'tabarah itu adalah tarikat satari yang diridui oleh Allah SWT. Yang banyak yang nanya, batang turun, yang basa sok, bajarami, bagambah, bapanabangan. Ambo mengaji dengan Buya Ungku Kali Amiruddin Ulaan, Ungku Kali Ulaan, dan Buya Ungku Sidi Sarbaini Talagondan. Ugang Nabalu itu mengaji dengan Buya Haji Kunan Zubir, dan Buya Haji Kunan Zubir yang selama batang mengaji dengan Buya Matuaiye dan Buya Tapakis. Buya Tapakis mengaji dengan gurunya, yaitu Nyodi Sasak juga, dan Jodi Inyak. Tapakis itu gurunya ibu sampai kateh panjang banyak cerita kuma tibo di inyak koto tu tarui banyak temu guru eh tarui kateh inyak koto tu berguru lagi dengan siung kupiaman berguru lagi dan berguru lagi tibo di jateh sampai kepada inyak Syekh Abdurrahman Lubu Ipuah. Syekh Abdurrahman juga Lubu Ipuah mengaji dengan Syekh Janggu Hitam Lubu Ipuah. Ini Syekh Janggu Hitam Lubu Ipuah mengaji dengan Syekh Burhanu
Syekh Barudin mengajar dengan ini, Syekh Abu Dura'uf Singkil Aceh Kuala. Bako Singkil Aceh Kuala banyak engkau singkil go Kuala Kuala. Ya, kelahirannya di Singkil, makamnya berbeda pendapat ulama. Ado dikatakan di Kuala, ado dikatakan Singkil. Nah, mana sebenarnya tongko bana aja kedua itunya? Kalau di banaan dewa A, B salah. Kalau di banaan dewa B, A salah. Maka kita tahun 2021, kita akan ziarah ke Singkil dan ke Kuala. Kini tahun 2000 bagaimana soalnya? 2002 leh. Lah 20 lah. Ha, sebentar lah itunya itu. Lah 20 lah kini. Iya, doang. Kena-kena lo doang. Lampi habis lah, lai. Oh, weh, nyoy. Patang ku 2010 lah, kini lah 2020 aja. Itulah 10 tahun tambah umur malah bayar lah. Nah, siap-siap. Berarti, ndak cekui 1 tahun kini lah atau bulan-bulan bagani? Bulan 9. Bulan 9 balik? 9, 10 lah sudah tu lah. Sudah tu? Sabalik, sudah tu? Dua balik. Ha, masuk 2021, siap-siap kita akan ziarah ke makam Guru Dek Syekh Barunuddin. Ambo rasu besok kau mah sapa terancam ka tidak? Gini. Sampoknya tanggal 22 besok orang mulai anu ko bawa isu. Itulah mungkin bahasa apa besok bahasa apa pribadi muhnya. Silahe wa je dan kalau taralah ambo telah biar 25 tahun. Alah pernah pai jemput sekali nak? Anu anak jamaah anan bergabung jawab tu lah biar 25 tahun besok eh. Habis tu mungkin soto-sotonya. Gua sengah sigah je. Tak boleh sama-sama. Pakai masker. Apa nama itu pada tutup hidung tu? Pastel lah. Dan itu awak nama itu. Nah, ada lagi masker. Ada lagi pembasuh muka. Pembasuh tangan. Apa dia? Jadi kajian kita itulah Ranji. Kalau bapak cuci cie Ranji itulah kika Rasulullah banyak. Ada 38 orang. Baru tiba di Nabi. Itu baru singgah Syekh Abu Ra'uf baru tu. Guru Syekh Abu Ra'uf. Syekh Ahmad Al-Kasasi di Madinah sampai kata nanti buat dia Ranji di Rawak bagi nak minta kurah mau dia Ranji cek seorang pinat dan dia di kecian bisuak kau ngaji di Rawak tiba tanggal 30 ah. Tanggal 30 tu nanti kita pakai protokol seluruh jamaah yang hadir akan dikasih masker satu-satu. Kan awak ambil masker kami yang menyiapkan dia gian masker tiba kau masker dia masker cek seorang. Masuk tangan dia sembuh rumah mau tu pakai keran banyak sembeli umah masuk tangan. Pinan masker, kau membeli masker lo nak jadi awak nak bayi mengku lo batu masker nak do. Ditunggu dengan masker berikut itu siapa kamera soal masuk masker. Bila tu tengok tanggal 30 hari Rabu, kan ini apa air terbenam malah tiok tahun tiok minggu tiok tahun tiok bulan malah. Allah melihat kaji. Di kaji tengok fokuskan satu saja, yaitu nyu riadah. Kau 5 kali pertemuan kalau 5 kali pertemuan rukun tarekat itu 5. Kini dikaji dulu karena waktu habis. Riyadah. Orang yang berriyadah itu orang yang membau dirinya berbanyak ibadah. Biasanya sembahyang subuh itu mengadakan duonya kan. Kini tambah duo dengan sunnah. Tambah lo duo di awak di masjid. Kok capek induk lo sana tiba ya. Kok capek lo sana tiba. Buatlah dulu solat solat tahiyat. Tahiyat tu pemuliakan penghormatan untuk masjid. Namo je beda-beda apa lo semuanya. Semua sunat tahajud, saya sunat wudu, saya sunat fajar. Fajar tu bila tunggu. Fajar tu lah tapi fajar. Lu tapi fajar tak sarap. Ah boleh tu semua yang fajar dulu. Semua wudu dulu jaman cuman lu. Sunat tahiyat tu wudu, tahiyat tu wudu, tak sunat wudu, sudah sunat wudu, fajar, sudah sunat fajar. Tahiyat masjid atau tahiyat masjid dulu di yo. Tahiyat masjid dulu. Alah, sudah tahiyat masjid baru fajar, sudah fajar azan ugang sudah azan baru sunai sabarun subuh. Sudah tu baru sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh berzikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kalau ada waktu aduk masih ingin langsungkan dengan la ilaha gak 100 kali atau 10 kali. Allah ilah ilah ampe kali. Kalau amal ya ini lebih baik puah la ilah ilah aja 10 kalinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah 10 kali. Kalau amaliah yang lain yang biasa dipakai tuku sunu baik puah tu ado ampe kali la ilah tambah dengan Allah la ilah hayyun la ilah maujud la ilah
Naimuna ilah yahula ilah huda imala ilaha enam tambah empat berapa? Sepuluh tu namanya gati sapu sepuluh sudah tu berdoa kepada Allah dan pertama sara berdoa memuji alhamdulillahirabbil nang kedua basalawai Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad alhamdulillahirabbil wa alhamdulillahirabbil wa salatu wassalamu salawat nang tadi sudah tu baru meminta ke Tuhan doa tu adalah ada dan semagang aja dah. Iku langsung ya Allah ya Tuhan lapanglah rezeki pulang lampulai capek dua tu je doa pai ni. Apalah doa kau gocek malaikat. Malaikat tercenganglah dengan rezeki ka rezeki. Jo minta enda ado pernah minta anu memuji memuji lu ka Tuhan puji Allah dulu baru awak basalawat. Salawat dulu. Salawat itu perangko itu awak kamu minta ka bagi suge. Ado perangko perangko Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jal karam sama. Salah pokoknya salawat lah tu. Nah, ini namanya riadah. Yaitu jo membau diri, memperbanyak diri, bau saho diri, yaitu jo membau diri ko beriadah memperbanyak ibadah. Ado guru-guru bego riadah he banyak bui Allah, kado dua Allah Allah. Kabajalan Allah Allah. Mangga lewe ediago gangga lehe Allah Allah. Baga ko cie konde ku. 10.000 na naam walimu ibu Allah Allah ugi Allah tambahlah tambah dengan 7.000 lah mana Allah Allah ambillah. Nah, jadi setiap awal perkataannya Allah Allah langsung bagalah ungku Allah Allah kan encak galah ungku Allah Allah tu dah daripada ungku cabia siang kuai sugod ungku cabia poin encak cabia kan batet leo kata. Tapi kalau aku itu ungku Allah Allah, Allah Allah aku ungku itu setiap mengajo menyebut namo akan rancak tuh. Jadi ukirlah hidup nama anda itu dengan prestasimu. Juga lawak tu juga nak cocok juga awak. Akan ada jawab tu dia kira ngalah. Memanjek baru ungku baru nama awak memanjek baru. Memanjek kambing jo baru kan baru awak itu. Malah orang baru tadi. Orang tengok baru tu dah memang ngiru ikhlas. Lu nyo siapa memang itu kan jawab. Ah, tu baru ada luar. Orang baru, sama jo anjang ni sabu orang. Muka sini sama-sama rete oto. Ndak orang ndak orang tu anjang ndak salah tu. Awak minang ko baso banyak nak salah tapi ndak dorang mendebat. Contohnya mana nak nasi, ndak salah ke tidak tau? Salah bare nak. Ah, Tuhan, cuba sabu mana nak bare ha baru di debat orang. Manung buat tapuang ba kira-kira tu. Karena tepung itu buat aja oleh dari tepung. Apa itu buatnya? Baik. Mabui ayang. Air dingin nak ada. Atau mabui air dingin ada yang baik. Ada yang baik. Memang ada. Mabui ayang. Ada yang baik. Iya. Mau makan. Kanlah salah bahasa. Tapi walaupun salah. Awak paham. Tunya. Saya tahu. Urang baru. Muka saya urang nama aku baru. Untuk memanjik kamu. Nah panjang nak kaji ah tu orang mangkut baru untuk manjat kambing kan banyak nak kaji dia tu. Tu lah orang untuk kambing baru. Ah lah tu. Di ulang melihat dosa nak yang hormati kaum muslimin yang ambo hormati kini kaji awak memperbanyak ibadah. Awak kalau manggaleh jua Bali nang senang hati apo indah? Ah tak kata lu beragama Islam. Awak beragama Islam ba ibadah ini apo indah? Ibadah itulah nan kaceo kita manle. Kita baka ceo jauh dari teduh ya kau pagi di sini ke ceo dulu. Apa kau kau makan katan jago yang kau makan tetan luwe kalau dalam buang kau gaya cok sebut dalam buang memang lah. Bisa lah payah lah kalau sebut jenyo piti wat bi inyo taruh je membayi. Itu lo kan lebihan eh kalau sebut. Nak pernah wak membayi sama sebut. Itu gini kau malah. Malah wak ingin sudah kau jenis kalau mau. Nak iyo jadi tu wik lah wak tu sagal wak ada orang. Ada mangku tadi kau padahal wak semua ngaji sebuah risiko adanya wak. Lah orang melihat dosa nak menghormati. Itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rahmat rezeki itu modelnya. Kalau rahmat ibadah. Kalau modelnya sanang hati bila tiba waktu semayang. Sanang hati bila tiba waktu mului. Sanang hati bila tiba waktu Isra Mi'raj. Sanang hati bila kapi umrah. Sanang hati bila pergi haji. Walaupun Nabi umrah itu 28 juta. Kalau pakai tambah lo. Bekotak ke Turki semacam 35 juta. Bagaimana
Tapi tidak waktu 30 juta kalau jual meh moga akhirnya 10 ameh jelas selesai. Ameh ini 25 juta, 2 juta setengah. Sagram kini ko ameh lah 900 lah 1 juta lah apa nek wadah 1 juta sagram jo 2 gram setengah sama itu. Ah, pasu murah yang kau kemas kah payilah kini kau cie galangnya. Galang kau nggak sepuluh meh tu, apa yang makan? Pernah melihat tu? Tidak makan ke sini tu nih, payilah nih capek payi je mo. Corona juga je, corona tu dah semua lebih. Corona, kamera cie piti baru ni kau. Jual galang tu leh, kau galang bata-tanya di bawah tapi.